Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada kuasa daya upaya melainkan dengan Allah. Cukuplah Allah bagi kami. Dia sebaik-baik penjaga. Maha suci Allah, tidak zalim, dan kita yang zalim diri kita sendiri. Salu ala nabi, salam selawat atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku mohon ampun daripada Allah. Aku mohon ampun daripada Allah yang al-azim. Okey, salam Ishak. Salam, walaupun dalam keadaan PKP, full lockdown beberapa bulan, tak ada perubahan. Jadi apek pun minggu pertama diharamkan dalam FB. Jadi saya akan gunakan YouTube lah. Dan malam ni saya nak cerita tentang soal berkait dengan kemasukan saya dalam Islam dan soal mendapat keyakinan daripada Allah, macam mana saya mendapat keyakinan dari Allah. Ini satu tajuk yang simple, mudah tetapi mendalam, mendalam, halus, dan perlu di bukan mudah nak ceritakan sesuatu benda yang gaib. Kenapa kita yakin kepada Allah dan macam mana saya yakin kepada Allah? Kerana Allah melalui asbab hidup kita, hidup kita melalui peristiwa, melalui pengalaman, benda berlaku pada kita, kita boleh ambil kesimpulan bahawa pertama, kita tak minta dilahirkan, ya tuan-puan, kita tak minta dilahirkan, dan kita tiba ada di dunia ni. Jadi saya tertanya-tanya, saya tak pilih untuk jadi orang Cina, ya. Saya tak pilih untuk jadi lelaki, ya. Ada orang nak jadi perempuan, ya. Saya tak pilih untuk lahir pada sekian tahun, sekian keadaan, sekian keluarga, ya. Dan akhirnya saya memeluk Islam. Ada asbab ni, ada jalan ceritanya. Tapi yang penting, pada saat saya memeluk Islam tu, saya ambil keputusan meninggalkan sekolah, meninggalkan keluarga. Dan saya terbaca satu beberapa hadis, beberapa ayat Quran. Masa tu saya baru saja, umur 18 tahun. Ya. Ini dah 41 tahun dululah. Jadi umur begitu, ilmu kita masih cetek, keadaan kita masih lemah, masih baru, dan kita tak tahu mana nak tuju. Mana nak cari, apa nak buat dalam hidup. Ibu saya masa itu, dia sibuk berniaga di Kelab Kuda, dia jual mie, ya. Saya selalu bantu dia, sehingga satu hari saya kata saya tak dapat bantu dia. Saya nak berhijrah, tukar sekolah ke Melaka, dan saya memeluk Islam di Ismabuk Melaka. Tapi peristiwa dan pengalaman saya masa itu cukup istimewa, cukup berharga, kerana saya mula mengenal Allah dari sudut apa yang berlaku dalam hidup kita. Kita semua tahu Allah kita tak boleh nampak, kita tak boleh alami cara langsung, tak boleh, tidak boleh dibayangkan, tidak boleh dirasai, tidak boleh kita dengar. Ya, dia mendengar, kita tak boleh dengar dia, ya. Waalaikumsalam. Saya tunggulah siapa lagi nak masuk, dan siapa nak tanya saya tentang tajuk ni boleh tanya. Saya akan jawab, ya. Kita tanya, saya dah buat ni teh dengan susu asli tanpa tanpa dimasak bakteria ni, ya. Tapi saya letak satu teh Lipton. Ya Allah, ada semut. Ya Allah. Saya pun tak makan, saya makan sekali sehari saja. Makan kerepek sikit, lepas tu saya campur dengan madu hutan. Alhamdulillah, mahal ni, sebotol RM150.
dia seorang pakcik sini jual jiran dia di kampung ini, kampung Talang Kuala Pilah. Dia kata anak dia yang kutip. Saya kata original ke? Anak dia yang kutip, mana kat hutan. Okeylah, kita, saya lagi percaya pada orang kampung sendiri dan saya cuba bismillah. Sedap ni. Sedap ni, nak nak ambil lagi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tajuk tentang keyakinan kepada Allah. Saya rasa keyakinan kepada Allah ni amat penting. Dia menyelubui seluruh hidup kita. Orang kata takut rezeki, itu keyakinan lah. Takut mati, soal keyakinan lah, ya. Habis orang kata, apek ni tak takut. Takut, bimbang. Dan saya dah melalui, ya, cabaran. Saya melalui meninggalkan keluarga, meninggalkan mata pencarian, meninggalkan jalan dunia. Saya terpengaruh oleh satu hadis Sayyidina Ali bin Abi Talib, karamallahu wajaha radhiyallahu an, yang menyatakan dunia ni macam bayang-bayang kita. Bila kita kejar dia, dia lari dari kita. Bila kita berhenti, dia pun berhenti. Tengok ada bayang-bayang. Kalau kita kejar, kita lari dari dia, dia kejar kita balik. Jadi saya pun beritahu pada Cikgu Saludin yang di Masjid Tengkara yang beritahu saya hadis ni, saya nak lari dari dunia. Tapi benar, selepas 40 tahun, dunia kejar saya. Saya dapat banyak projek, saya round dunia. Saya tak ada sijil pun, tak ada PhD pun, biasa saja. Malah pengalaman saya, ilmu saya itu lebih tinggi daripada sahabat-sahabat lain yang balik universiti. Kerana saya dapat pengalaman dalam sistem komputer yang memang antara yang terdalam. Dia bukan saja canggih, dia amat mendalam. Iaitu sistem kewangan untuk organisasi, ERP lah. Yang boleh jimatkan negara berbilion dolar. Tapi kerana banyak ini, background dunia lah. 40 negara. Jadi dunia kejar saya balik. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Tapi ia semua berlaku kerana keputusan saya lari dari dunia. Keputusan saya tawakal kepada Allah. Jadi bila saudara buat keputusan tawakal kepada Allah, biar Allah tunjuk. Yakin kepada Allah. Allah la tuklifu mi'ad. Allah la tuklifu mi'ad. Tidak mungkir janji. Allah janji rezeki bagi sesiapa yang musafir kerana dia, dia akan tunaikan. Ini berlaku pada saya berkali-kali, bukan sekali, berkali-kali. Masa saya round dunia, banyak kali sebelum saya musafir, saya berdoa, ya Allah, tunjuklah saya pada orang hamba-Mu, wali-Mu. Tunjuk saya kepada rezeki Engkau, buka jalan bagi saya. Kadang-kadang kita hijrah ke kampung ni, ya Allah, pemudahkan jalan saya, lindungi saya dan keluarga yang ada di sini, yang orang-orang kampung sini, tuan rumah sini, rahmati mereka dan tunjuk saya ilmu Engkau, ya Allah. Beri saya penyesaian, jalan keluar. Bukan insyaAllah, amin. Amin, ya. Orang Indonesia akan bilang amin ya rabbil alamin, ya. Kita insyaAllah, insyaAllah. Mesti faham, insyaAllah ialah bila kita serah kepada Allah. Itu dalam tawakal. Masya Allah, la quwata illa billah. Ini banyak ayat ni. Saya dapati masyarakat Melayu kita ni kadang-kadang limited dalam senjata ayat dia ni. Ayat ni semua senjata. Intansullah yansurukum wa yusabbit aqwamakum. Siapa yang bantu dalam urusan Allah, Allah akan bantu dalam urusan dia. Ini lagi satu senjata. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu satu saya punya favorite lah. Hanya kepada Engkau kami sembah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Hati kita tenang, tuan-tuan. Hati saya tenang masa tu. Ketenangan yang tak boleh diceritakan bila kita tinggalkan dunia kerana Allah. Bukan bukan tinggal sengaja tinggal dunia, terpaksa. Masa itu saya terpaksa pilih nak teruskan dalam dunia atau cari Allah. Saya buat keputusan cari Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah berikan saya banyak ganjaran, banyak pertolongan, banyak kemudahan. Kadang-kadang terlalu banyak.
pun tak tahu apa nak buat. Banyak kawan, banyak jemaah. Memang seronok jemaah ni tuan-puan. Istimewa dalam Islam ni, inna mu'minuna ikhwan, orang beriman ni bersaudara. Orang beriman ni dia bersaudara. Sepatutnya saya masuk Islam ni, orang Melayu ni jadi ansar ni, saya muhajirin. Kena bagi bini, kena bagi harta, bagi tanah, bagi zakat lah. Tak payah, ada yang bagi juga. Ada yang bagi juga ya. Saya tak ambil kesempatan. Saya ambil apa yang sempat. Bismillahirrahmanirrahim. Minum sikit ya. Minum, semua minum sekali. Lepas ni kita jemaah Isyak. Sini ada jemaah kita, tengok tengah main badminton ni. Oh. Ini pejarakan ni, badminton satu sukan pejarakan ya. Okey. Sini pun ada spotlight. Alhamdulillah. Jadi keyakinan itu datang daripada keadaan. Sekarang pandemik palsu ini, PKP inilah satu keadaan. Dia mencabar. Kepada saya reda kerana PKP ni saya banyak belajar. Saya belajar menternak buat pertama kali dalam hidup saya. Selalu cakap saja. Kali ini saya ternak berbelas itik, berbelas ayam. Sepasang ayam hutan orang hadiahkan. Masih hidup lagi, jangan risau. Yang angsa ni saya beli sepasang angsa bulan lepas yang matang, yang sudah dewasa. RM150 seekor, RM300 sepasang. Beli kerana apa? Susah nak cari. Jadi daripada jiran, bekas Tok Imam. Jadi angsa ni sekarang menetas 7 telur tengah memeram. Dan kita belajar banyak ilmu dari Allah bila memati binatang ni. Siapa yang bagi tahu binatang ini untuk memeram? Dan dia memeram dengan cara berpuasa. Dia tak pergi makan sampai dia, saya sangka mati. Dia tunduk, angsa itu dia tunduk kepala dia, rebah. Jantan tu keliling lah, tapi kerana ladang ini selamat, jantan tu pergi jauh sikit lah makan. Dia rasa lebah. Tapi saya baca lah internet apa berlaku pada angsa wanita ni, betina ni, ibu angsa. Mereka kata angsa ini dalam sehari dia akan pergi sekejap lah, 15 minit setengah jam kan, untuk makan. Lepas tu balik ke sarang, terus mengeram. Dia akan berpuasa sama macam ayam. Tapi kesian lah saya tengok. Tapi saya tak buat apalah, jangan hantar KKM lah, jangan panggil lah bagi apa gas, bagi oksigen kat dia ke apakah. Ini natural, ini alam. Ini yang kita belajar. Inilah cara kita yakin kepada Allah. Kerana kita tak buat angsa, kita pun tak tahu DNA angsa macam mana. Tapi kita boleh perhati perangai dia. So perangai angsa ini, kalau menakutkan lah saya tengok. Kesian lah saya tengok macam dia rebah tau atas telur dia tu. Saya dah buat sarang lah. Dia mula masukkan daun dia, dia cabut bulu daripada tengkuk-tengkuk dia ni, bulu-bulu halus dia, letak sekeliling sarang dia. Anak akan buat demikian. Saya rasa nak tunggu sebulan dua lagi. Ada 3 anak, dua wanita, dua betina, satu jantan. Dua betina lain sudah meninggal dunia. Jadi ini eksperimen saya, clinical study saya. Ivermectin tak payah clinical study, saya tak mau. Saya tak percaya Panadol, saya tak percaya ubat barat. Saya nak sesiapa yang mau menguji sunnah dan tradisi alamiah ini. Madu hutan dengan susu lembu yang tak dimasak susu tu. Saya panaskan lah, tapi saya nak bakteria dia. Bismillah. Tuan-tuan sila Google untuk probiotik. Apa tu probiotik dan usus. Kuman dalam usus. Dari tempoyak, belacan, budu. Okay? Itu sebab kaum Melayu sepatut kuat. Belum kuat, tapi sekarang banyak sakit, banyak mati. Ini perbuatan sial dan khianat orang asing, orang barat. Ini bukan dakwaan saya, boleh siasat saya. Boleh siasat. Saya tak percaya dengan ahli sains. Dia bukan ahli sains pun, tapi saya tak percaya dengan ahli sains barat kerana saya banyak mengkaji sains. Banyak yang dipalakkan mereka untuk menipu. Mereka tahu elektron atom, mereka buat bom atom. Itu pun tak boleh bunuh semua orang. Mereka menakutkan orang. Oh, bom atom, bom atom. Ya, dia boleh bunuh ramai, tapi orang beriman tanpa izin Allah tidak. Ada satu kisah seorang Melayu, Sri Gombak. Taman Setia Gombak ke apa, dia hidup sampai mati di sana. Saya terbaca bom di Nagasaki, di Hiroshima tu, atas kepala satu dua orang tak mati. Antaranya orang Melayu, tak ada kesan apa. Ada pertolongan Allah. Tapi orang akan tanya, orang kata
Eh, macam mana saudara tinggilah iman lah, tawakal lah tinggilah, saudara senang lah, kami ni lemah. Tidak, tak betul. Saya pun lemah juga, saya pun jahil juga, saya macam saudara. Rasulullah SAW pun manusia juga. Kalau Allah turunkan malaikat, kita tak boleh ikut. Tapi Allah turunkan, Allah utuskan manusia. Ya, manusia, walaupun maksum tapi mesti faham. Maksum bukan bermakna dia tak boleh buat kesilapan. Ya. Bismillah. Tapi Allah lindungi kesilapan dia dan Allah boleh lindungi kesilapan kamu. Yang saya sebut tadi, bila kita beriman kepada Allah Malik Yaumiddin, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, Allah lindungi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Iaitu aku memohon perlindungan daripada Tuhan Al-Falaq wa Tufalaq daripada apa yang diciptakan. Min syarri ma khalaq, daripada apa-apa yang diciptakan. Syaitan, harta, tahta, wanita, bisikan, apa lagi? Namakanlah semua benda yang kamu takut. Syarri ma khalaq. Jadi ini senjata, tuan-puan. Ayat ni senjata. Tapi dia tak berfungsi kalau kita tak tahu makna dia. Jadi macam mana nak tambah yakin? Macam mana nak tambah tawakal? Mendalami maksud ayat-ayat kita baca. Rugi, tuan-puan, kita baca dan kita tak faham. Kita baca aja. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum. Macam tu. Kena baca tertib. Syekh Abdul Qadir Sufi saya, Allah Yaham. Orang-orang dia bawa masuk Islam. Saya jumpa orang Jerman masuk Islam. Dia jawab dengan tertib. Assalamualaikum. Macam tu. Kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lepas tu kita pendekkan nama orang. Timah. Man. Min. Dalam Islam dia perlu tertib. Adab tu. Abdul Rahman. Dia perlu begitu. Sidi Abdul Rahman. Encik lah. Dalam bahasa Arab Sidi lah. Sidi Ridwan. So, saya dah round dunia. Saya jumpa ramai orang Islam seluruh dunia. Kuat-kuat iman. Tetapi kita tak dapat bersatu kerana kita dihanyut oleh falsafah dunia yang palsu. Dan pandemik palsu ni penting, tuan-puan. PKP ni penting. Kerana dia adalah peluang satukan kita. Dia adalah peluang untuk mencabar kita mengenal Allah. Ini adalah rancangan Allah. Redha dengan... redha ni ada dua peringkat. Dalam hati kita redha dengan penentuan Allah. Saya kena redha semua daripada Allah. Tapi dari segi syariat dia, saya kena berjuang. Kerana ini satu ujian atas saya untuk berdepan dengan kezaliman. Saya tak boleh berdiam diri. Saya senang. Okey apa duduk sini? Ya? Banyak tempat lah saya boleh duduk. Alhamdulillah. Tapi kalau saya diam diri, saya bukan kata gelisah. Saya rasa salah. Saya rasa kalau saya diam diri, saya tak pergi live, saya tak pergi menyoal, saya tak kata itu batil, itu batil, saya tak kata itu hak, itu hak. Saya rasa saya akan disoal. Ini keyakinan saya. Macam mana tambah keyakinan? Saya yakin saya akan disoal. Kenapa? Allah dalam Quran dah sebut. Allah dalam Quran dah sebut. Ada dalilnya. Nak tahu dalilnya? Ke tak payah tahu? Perlukah dalil untuk sebelum kita beriman? Bismillah. Perlu ke? Perlu ke? Okey, ada beberapa pertanyaan ke? Asap cengkir. Oh, okeylah. Tak banyak. Sikit kan. Oh, asap cengkir lah yang gudang garam lah. Okey, ada apa nak tanya? Fan dari Jelebu. 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 Jelebu lah. Rita Ami. Kat Jelebu main lah. Sama daerah Suria 12 gudang garam lah. Itulah kita tawakal itu. Kita punya iman bertambah dengan setiap sedutan ya. Tuan, kita kena speak up, kita kena bersuara. Kalau tidak, puak-puak tu je lah yang memerintah negara kita. Cik Dek Anwar Ibrahim, siapa lagi? Kita tak mahu Guang Ing, tak mahu DAP. Habis apa awak buat? Selain kerja, makan gaji,
Yalah, makan gaji kita tak boleh buat apa lah kan. Tapi dalam Islam kita anjurkan berdagang. Halal tu bayan, haram tu riba. Pergilah berdagang. Ini yang penting tawakal ni. Bila kita berdagang, saya pernah berniaga, penuh tawakal. Kena tawakal kerana orang tak bayar kita. Banyak tak bayar kita. Ya, kena belajar psikologi ya, dan strategi perniagaan. Okay? Bayar dua kali, tiga kali. Sekali pertama tutup kos kita kan, apa kan. Atau strategi dia tak bayar kita, dia recommend lagi banyak pembeli lain. Lagi ramai orang tak bayar. Itu satu masalah orang kita. Ya. Bagi kaum saya, kaum Cina Pek, dia kontrol semua. Sekarang semua kita kena order. Saya nak order barang dah. Saya nak order boot. Saya nak order, pasal saya nak masuk hutan ni. Nak komando. Nak jadi Rambo dalam hutan. Anak panah dah ada semua. Babi hutan banyak. Nak pergi buru babi hutan. Nak latih makan babi hutan. Darurat kan. Tawarkanlah. Ini latihan. Jadi tak boleh. Dah ketolong tutup. Shopping mall tutup. Kena order melalui Shopee. Siapa yang untung Shopee ni? Kaum saya jugalah. Kerasa mereka yang berniaga. Mereka yang ada set up. Bukan salah mereka. Mereka fikir perniagaan. Kita fikir gomen. Kita hanya fikir makan gaji. Sekarang kita dah susah. Saya faham. Saya bukan nak dera saudara. Cuma saya kata ingat. Jadi lain kali anak-anak kita, jangan bagi sekolah tinggi sangat, PhD semua. 6 tahun belajar sekolah Cina. Lepas tu bagi dia berniaga. Berniaga 2-3 biji langsat pun tak apa. Ini orang Vietnam. Saya lalu Vietnam. Saya round lah. Musafir lah. Memang saya lihat cara mereka hidup. Orang Vietnam, orang Cina, orang Cambodia, orang Thailand, orang Indonesia, orang Filipin. Vietnam memang antara negara ASEAN, Vietnam paling ekonomi paling baik lah. Orang-orang sana memang kerja kuat dan mereka baik hati. Kita pergi sana, dia pelawa kita masuk rumah ni, makan bersama dia. Weh, macam-macam lah. Duduk, tidur bersama mereka. Saya ajar budak-budak dia bahasa Inggeris, mereka cukup suka. Dari mana saya pergi, ada rezeki Allah. Jadi macam mana saya bina tawakal dan iman, siapa boleh jawab? Saya dah jawab kan? Ayat Quran, aku yakin. Kalau tidak kerana ayat Quran, saya tak akan masuk Islam. Kalau tidak kerana ayat Quran, saya tak akan berhijrah. Kalau tidak kerana ayat Quran, saya tak akan musafir. Kalau tidak kerana ayat Quran, saya tak akan sedekah. Kalau tidak kerana ayat Quran, saya tak akan silaturahim. Tidak kerana ayat Quran, saya tak akan bercakap begini. Because of Quran. Itu saya cakap. Because of Quran. Quran paksa saya. Bila kita baca ayat Quran, kenapa kamu tidak menyatakan kepada zalim, wahai zalim. So, saya nak cakap. Wahai Bilpaga, awak zalim. Wahai Tedros, awak zalim. Wahai KKM, awak zalimi. Kita semua dengan menyembunyikan data, memutarbelikan data, bertaklik kepada WHO tanpa periksa, tanpa kekuatan sendiri, tanpa memberikan peluang kepada rakyat kita sendiri, fardu kifayah, menyiasat. Ivermectin contohnya, bukan saya sokong Ivermectin pun. Vaksin dipaksa atas kita padahal awak tahu ia adalah dalam waktu yang belum disahkan. Sepatutnya 10 tahun, 15 tahun, dipendekkan 2 tahun. Itu pun diletak percubaan terus 2 bulan. Tidak ada hasil 2 bulan itu. Sekarang banyak orang IV. Dan banyak you tembak placebo saja. Kerana tak boleh tahan IV dia. Jadi saya terpaksa cakap lah ya. Saya tanggung risiko. Macam mana bina iman? Begitulah. Jadi macam mana abang kena tangkap? Macam mana? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya akan baca ayat. La haula wala quwwata. Ini saya latihanlah, latihan kalau masuk penjara. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Dengan makna bila saya baca tu, dengan makna segala puji-pujian bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, raja pada hari perbicaraan. Kepada engkau kami sembah, hanya kepada engkau kami sembah, hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Tunjuklah kami kepada jalan yang lurus, iaitu jalan yang mereka kamu beri nikmat kamu. Bukan mereka yang kamu murka dan yang sesat. Amin ya rabbal alamin. Oh, baca lagi ayatlah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu dah baca biasalah itu ayat pendingan.
Allahu la ilaha illa wal hayu qayyum. Itu ayat paling best. 70,000 malaikat mengiringi Jibril AS untuk turunkan ayat kursi. Allah dia dia tidak Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa wal hayu qayyum. Tidak ada Tuhan melainkan dia yang maha hidup, maha berdiri. La taqutuhu sinatu wala naum. Tidak dia penat tidur ke apa lah. Macam kita lah ni. Tadi tidur. Lepas zuhur tidur. Ini lepas ni tidur lagi. Lepas solat jamaah tidur lagi. Kena gudang garam. Tidur lagi. Lepas apa? Senang hidup kita. Tidur setiap hari. Sepertiga dari hidup kita. 6-8 jam kita tidur. Tapi kita kerja hanya 3-4 jam. Itu rezeki untuk 24 jam. Awak cuba fikir. Dan keluarga. Allah dah berikan kepada saya. Penat. Dan selalu beri pada saya. Ya. Saya tidak ada sijil. Saya tidak suka kontrak dengan kerajaan. Kerana banyak ini. Banyak penyewengan. Banyak silap target. Ya. Kita nasihat tak mau dengar. Ya. Macam Maisa Jatra ni. Saya nasihati. Campak masuk sungai. Ya. Ya. Ambil dari. Bukan saya. Banyak pakar-pakar komputer. Saya boleh jadi arkitek. Ya. Eh, saya bagi free ya. Saya bagi free. Tak boleh makan ni ya. Saya bagi free lah. Ya. Kamu tak boleh rasuah. Ya. Jadi ayat-ayat Quran ni ya. La taqudu sinatu wala lahumma fis samawati wa ma fi al-ard. Kepunyaan dia langit dan bumi. Kita ulang balik dalam diri kita. Nak tambah yakin kan? Lahumma fis samawati wa ma fi al-ard. Ada satu ayat special lah. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Lahul mulku samawati wal ard. Yuhyimitu ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir waz zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Tapi ayat dalam sauz kita zikir ya. Laqad laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi manittum. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufu rahim. Fa in tawla faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkal wa huwa rabbul arshil azim. Itu laqad ja telah datang kepada kamu, laqad ja'akum di kalangan kamu rasul min anfusikum rasul di kalangan kamu aziz laqad ja'akum rasul min laqad ja'akum rasul min dan dia amat kasih sayang kepada kamu, amat lembut. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum harisun 'alaikum min rahim. Dan apabila mereka berpaling, ya Rasul, hasbi Allah, cukuplah Allah bagi kamu, jangan kamu bersedih. Ya. Jadi ini semua persiapan untuk batin kita. Kita tak akan sakit. Sakit ni daripada stres. Kita stres bila kita tak tahu ayat Allah. Bila kita sakit, ada doa dia, ada makanan dia, kita pergi makan proses ini yang semua problem tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Jadi bila kita baca ayat, kita tahu makna semua ayat tu, tak ada sebab kita sakit. Kalau sakit pun kita sedar ia daripada Allah, dia adalah ubat rahmat dari Allah, membasuh dosa kita atau suruh kita slow down atau suruh kita berfikir. Ya. Bila hidup kita penuh dengan tafakur atas ayat Allah, mengikuti suruhan Allah, taat kepada Rasul, sunnah Rasul. Allah perintahkan kita solat jemaah. Jadi setiap kali ada orang solat jemaah, apek masuklah. Apek masuk. Rapat, rapat. SOP ya, sunnah of prophet. Sunnah of prophet. Ada apa nak tanya? Apa nak tanya-tanya lah. Terus belajar sehingga hujung nyawa. Kita tak tahu hujung nyawa kita, saudara. Ajalah betul lah sehingga hujung nyawa. Tapi yang penting sekarang. Do it now. Jangan tunggu hujung nyawa. Ya. Ini sastra sikit. Jangan tunggu hujung nyawa.
Jadi itu saja saya boleh explain. Ayat-ayat Allah ni dulu saya Kristian dulu. Saya baca Bible. Dia tak banyak bagi keyakinan. Saya beritahu terus terang lah ya. Ini orang Kristian tak suka lah. Tak apa, tak apa lah ya. Saya bukan berniat nak belagakan ya. Jangan ambil untuk troll satu sama lain lah. Ini saya cerita peribadi saya ya. Kerana ayat dalam Bible ni dia banyak tulisan Paul. Dia banyak dia punya alas tu. Tak cukup. Dan Quran ini cantik ya. Saya bagi contoh ya yuwanas inna khalaqakum min zakirin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum la inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun kabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu dari lelaki dan wanita. Lelaki wanita lah ya. Tak boleh jadi lain-lain eh. Bukan dari DNA semata-mata, dari lab eh. Tak boleh, manusia tak boleh jadikan manusia eh. Ya, Allah yang jadikan. Okey. Allah bertanya, air mani yang cetus dari celah kaki ayah kamu, ayah kamu atau kami yang jadikan? Siapa boleh jawab? Kita tanya orang itis lah, kita tahu jawab lah kan. Kita tanya KKM. KKM cakap apa? Nanti awak patah kaki, awak pergi hospital tak? Tengok, dia throw kita macam tu. Kita bukan condemn hospital. Kita bukan condemn sesiapa. Tapi kamu jangan berlaku zalim. Kamu diberikan amanah. Kamu sepatut jaga. Ada tertibnya. Kita jadi imam pun tak boleh berlaku zalim. Oh, nanti awak apa susah nak pergi masjid macam mana? Nanti awak mati, siapa nak pergi ke bumi kan? Bukan cara itu, tuan-puan. Itu cara orang zalim bercakap. Orang yang adil, dia insaf, dia sedar. Dia sedar Allah menyaksikan dia. Ya? Okey? Dan banyak karut-marut lah saya tengok. Kepercayaan orang kita, Amal cakap. Ha? Dia percaya benda bukan. Banyak syirik. Banyak bergantung kepada... Wah, ini baru satu orang PM saya kata kalau nak kasih boot bagi alamat, dia nak hantar boot ke saya. Alhamdulillah. Tengok. Allah kirim kasih kepada saya. Alhamdulillah. Allah ampunilah, rahmatilah sahabat yang nak kirim kasih boot. Saya nak minta jugalah pisau rambu, tin-tin air, itu apa, baju, kalis yang tahan lasak. Taklah, saya akan cuba belikan. Tapi siapa yang nak hadiahkan saya, saya terima. Kalau paksa saya terima, saya terima lah. Tapi saya patut belikan. Dan ada beberapa jemaah sini juga nak turut. Kita, kenapa kita nak masuk hutan? Kerana hutan ni kebetulan sebelah saya ni. Kebetulan Banjaran Titi Wangsa Jelubu. Saya tak tahu ni arwah ada orang asli tapi kena PKP lah. So kita masuk hutan lah. Tak boleh masuk kampung orang asli. Kena PKP. Kena kepung. Okey lah, masuk hutan lah. Eh, salah ke masuk hutan? Bukan hutan sempianan ya. Kita akan pergi yang tempat dekat-dekat lah. Yang ada trekking lah. Kita belajar benda simple. Sini banyak babi hutan. Melainkan awak beritahu saya haram untuk bunuh babi hutan ya. Dengan anak panah. Kita akan buat jerangkap. Kita akan buat perangkap. Jadi ada orang kata dia boleh buat perangkap dengan dawai kah, apa ke macam-macam. Okey, aku nak tengok. Perangkap yang aku tahu ialah pergi gali lubang. Saya nak tengok ya. Jadi balik pada surat ayat. Banyak kita pertama tak tahu maksud ayat. So if you do not know the meaning, you don't know the meaning ah. Kalau tak tahu maksud ayat Allah, rugi banyak, rugi banyak. Ya. Macam Malik Yawmiddin, Allah Raja pada hari perbicaraan amat dalam ayat tu. Very deep, deep, deep lah. Saya nak cerita how deep pun tak boleh cerita habis. Saya rasa saya boleh tulis 10 kitab tu melalui mengenai Malik Yawmiddin. Maksud dia tu, Raja pada hari perbicaraan. Bermakna tidak ada sesiapa lah. Hanya kamu lah depan Allah. Tengok ni, geng main badminton ni. Ha, main badminton ni. Baik-baik, suka. Boleh bersukan, berehatlah. Sehatlah. Siang vitamin D. Malam vitamin A.
tengok anak, tengok itik semua, kita pun rasa happy ya. Alam ya. Udara segar. Ya. Jangan menghadap TV, Netflix saja ya. Okey. Ini ada soalan? Siapa ada soalan? Kalau ada soalan, tanyalah bagaimana tambahkan keyakinan. Mesti melalui pengalaman. Tapi pengalaman mesti bersandarkan ayat Allah. Aku yakin. Jangan bersandarkan orang inilah, ini tak berkawan dengan aku lah, aku susah, kamu tak tolong kamu. Kamu tidak kawan. Masa susah kamu tak ada kawan. Sedih, sedih tapi benar. Kawan kamu, ialah kawan pun susah. Macam mana nak bantu kamu? Kamu ada kawan, ialah Allah. Allah Al-Khalil. Allah is your friend. Allah is not your best friend. Allah is your only friend. I'm not your best friend. I'm your only friend. So, kita hanya berharap kepada Allah. Dan kita boleh menyelesaikan masalah kita kalau kita bersatu. Watasimu bihablillahi. Itu dalil. Kenapa suruh bersatu? Kenapa? Apek asyik suruh orang bersatu. Kerana saya dapati itu ayat orang tak ikut. Kat Gaza ni, kes Abid Liu tengok bergaduh. Itu bukan bersatu tu. Bukan bersatu. Orang bersatu ah. Watasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa in kuntum tu'minun. Wahai orang beriman, berpeganglah kepada tali Allah dan jangan kamu berpecah belah jika kamu beriman. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa uli amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin dari kalangan kamu. Muhyiddin tu dari kalangan kamu tak? Tak, dia pintu belakang kan? Bukanlah. Wajiblah bertaat kepada dia. Mengikut ayat ni tak wajib. Mengikut ayat ni tak wajib. Lagipun dia derhaka. Jadi, dan fa'in tanazatun fisyai. Kalau kamu berbelah, bercanggah pendapat, farudu'u ilallah wa rasul. Kembalilah kepada Allah wa rasul. Bukan kepada uli amri minkum. Tengok dia drop itu uli amri minkum. Masalah teknikal. Dia drop uli amri minkum. Hanya kepada Allah wa Rasul. Fakat cukup. Wa in kuntum tu'minun. Jika kamu beriman. Kalau tak beriman, Allah akan hisap di akhirat lah. Kalau tak beriman, apa jadi? Neraka lah. Tak ada dua tempat. Tak ada lebih dua tempat. Tak ada tempat ketiga lah. Saya cari Al-Quran. Saya tak jumpa tempat ketiga. Tengok ikan ni main. Ini main single pula. Okey. Tak ada persoalan mana, tak ada orang susah. Okey, banyak orang tanya saya benda. Banyak orang tanya saya benda. Sekali lagi, banyak masih tanya saya ivermectin. Sekali lagi saya kena jawab. Saya tak anjur. Ini law of attraction. Faham tak law of attraction? Kita menarik puaka tau. Kita menarik sial tau. Kalau kita memikirkan masalah kan. Contohnya kita pergi. Di Amerika, orang boleh beli senjata api. Second Amendment. Tapi ada orang tak mau kerana dia menarik. Menarik penjahat. Menarik orang pakai senapang. Jadi ada orang tak mau. Dia punya defense. Dia pakai Aikido. Steven Seagal. Aikido. Sebenarnya kita sangka baik. Sangka baik. Pasal dalam Quran. Dalam nas juga, dalam apa ni, dalam sunnah, bila kamu tengok kiamat depan kamu, kiamat depan kamu ni, tanamlah benih dalam tangan kamu, bermakna sangka baik kepada Allah. Apa lagi dalam ni, hadis ni, dalam sangka baik terhadap Allah dan juga kamu jangan apa-apakan alam ini, tak ada salah, alam ini sempurna Allah. Yang kamu ni, kiamat ialah bagi diri kamu. Ya. Kullu nafsin izatul maut. Bila saya baca ayat tu, aku yakin. Saya tahu semua akan matilah. Saya akan matilah. Bolehkah saya hidup selama-lama ni? Bolehkah Bill Gates hidup selama ni? Mereka tengah kaji. Elon Musk. Semua kaji macam mana hidup selama-lama ni. Apakah mereka akan berjaya? 100% tak akan berjaya kerana Allah sebut. Kullu nafsin izatul maut. Walaupun mereka duduk dalam itu incubator ke apa ke, incubator itu mulai akan musnah. Kullu ma kullu man alaiha fan
ila ibtiga wajhi rabbi ala. Semua yang ada akan musnah melainkan wajah Allah. Andromeda galaksi tu, Andromeda galaksi yang nampak sekarang satu bintang, tapi menurut kajian astronomi menuju kita amat laju. Dan masa berapa ratus juta tahun, berapa juta tahun dia akan berlangganan kita. Tapi kerana dia terlalu, antara satu bintang dan satu bintang lain lebih kurang 4-5 tahun cahaya nak sampai, makna terlalu halus, terlalu kosong. Alam ini terlalu kosong. Jadi bintang antara satu sama lain tak akan berlanggar. Tapi dia akan, dia akan menjadi satu galaksi baru. Dahsyat kalau berlanggar habis, hancur matahari, hancur bumi ini. Apa mau risau? Kita akan kembali kepada Allah, tuan-tuan. Semua nenek moyang kita dah kembali. Kita, generasi kita akan datang. Walaupun kamu sayang, Nabi pun sudah kembali. Semua anbiya kembali. Semua sahabat kembali. Beberapa hari lepas, Syekh Sufi saya dah kembali. Saya akan kembali. Tuan-puan akan kembali. Semua akan mati. Ya? Dan jangan troll kata, "Uish, Abi, kamu pergilah peluk. Ini Delta variant." Delta variant, CDC kata, datang daripada vaksin sendiri. CDC yang kata 74% di Massachusetts adalah daripada orang baru divaksin Delta variant. Okay, so orang kata, ni macam mana nak buat udak Delta variant ini, yang COVID ini, frontliner kita susah. Sila bacalah CDC ya. Saya Google, saya fact check lah. Saya takut ni palsu, tidak, lapor oleh hampir semua saluran media. CDC akhirnya mengaku bahawa vaksin menyebabkan varian. Terkejut ya? Nah, itulah orang cakap. Hold on, sabar. Jangan kasi, majikan paksa. Surat menyurat dulu, ambil berapa minggu. By time. Tulis surat pada majikan. Betul lah nak kita vaksin? Dia kan jawab, betul. Jawab balik, atas dasar apa suruh kita vaksin? Main surat menyurat lah, kerana selagi Allah tak takdirkan tak akan berlaku. Main surat menyurat dengan majikan, tanya balik, boleh aku pilih vaksin mana? Sinovac boleh ke? Tak mau Sinovac, kena 3 dos. Apa lagi? Tak tahulah berapa. Sputnik. Orang kata mau tunggu Sputnik. Apa tak maulah. Awak nak, awak silakan. Event meeting pun saya tak mau. Panadol saya tak mau. Saya ambil ni saja, air madu, hutan, bismillah, susu asli. Alhamdulillah. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kita baca tau, dengan nama Allah. Dan kita tanamlah hati kita, yang kita makan itu dari Allah. Walaupun kita beli dengan duit kita sendiri, duit itu dari Allah. Walaupun duit itu kita ambil dari majikan, kerja majikan itu dari Allah. Itu sebab kita akan dapat keredaan dan senang kita berpisah dengan majikan. Majikan kata, awak tak ambil vaksin, aku pecat kau. Senang saja. Senang saja. Tapi tak perlu. Kita boleh surat menyurat dengan majikan. Kalau sayang sangat kerja tu, kita boleh surat menyurat. Kita tulis surat pada majikan, excuse me, under what clause, ini nak ajar lah, kamu nak dunia, apa ajar bab dunia, pek, adalah belajar undang-undang sikit. Sila tunjuk sebab kenapa saya perlu divaksin. Yang kata kenapa nak tanya, aku nak guna untuk tindakan lah. Tindakan apa? Nantilah. Saya nak buat case lah. Case apa? Nantilah, jauhlah surat tu. Ini cara berguam ya. Tulis surat. Jangan tanya step kedua, ketiga. Tulis surat dulu. Atau minta majikan, boleh tak bagi saya hitam putih? Ambil hitam putih tu, kita tulis surat cinta balik. Ini surat cinta balas membalas lah. Kita beritahu balik kepada majikan, kalau saya tak nak macam mana? Kerana dia kata tak ada paksa. Oh, mereka kata kalau tak nak awak kena swab. Kena swab setiap 10 hari. Tunjuk sebab mengapa swab itu berkesan. Swab tak berkesan. Orang tak bergejala pun perlu swab. Saya tak sakit, boleh tak saya WFH, work from home? Satu, kalau saya perlu swab, bayar sendiri. Boleh cakap lah, bawa medical expenses. Majikan sepatut bayar. Buat alasan, tahan sebulan dulu, dua bulan dulu. Kerana saya percaya dunia akan berubah dalam masa sebulan, dua bulan. Mungkin akan bebas daripada Dajjal. Alhamdulillah, Allah bebaskan Dajjal. Sains menang.
sains akan menang. Sebenarnya sains dipalsukan. Sains dipalakan oleh orang, bukan orang bodoh, orang bijak, pengecut, memperdagangkan kita. Saya pun tak fahamlah kenapa semua majikan pergi ikut. Mungkin mereka percayalah. Saya percaya ramai orang percaya vaksin ini adalah penyelesaian. I don't know why. How? I don't know lah. Mengapa mereka percaya kat vaksin itu? Saya pun tak tahu. Kenapa mereka yakin pada vaksin itu? Sebenarnya mRNA pun bukan vaksin. mRNA is a experimental experiment lah. You boleh Google. Ini bukan saya cakap. You Google. Jadi kita boleh tulis pada majikan. Saya tambah pizza kerana dia experimental mRNA. Nanti atau you minta jaminan. Kalau apa berlaku pada saya, awak akan tanggung saya, anak cucu saya semua. Saya setuju lah. Saya setuju divaksin kalau kamu bayar saya sejuta. Sejuta pun tak cukup lah. Dua juta US dollar lah. Ya tak? How can we trust something that is experimental? Ada IV. Lepas tu dia kata jangan takut, selamat, selamat. Lepas tu banyak kes, beratus kes. Saya terima dalam PM saya. Hari-hari saya terima dalam PM saya. Saya baru divaksin, COVID positif. Sekarang macam-macam masalah. Demam, sakit, masuk hospital, susah nafas. Saya macam mana nak tolong? Saya dah advise, hold on. Bukan kata, saya tahu susah nak lawan majikan ke. Ini bukan soal virus sekarang, soal politik. Hold on, play for time. Yeah? You don't have to take it right away. You can still delay. Alah kan kita pandai delay kan. Okay, nak cakap, tanya apa pula? Pasal politik gaduh, pasal vaksin pun tak sepentah. Ya, Ani, ya betul. Efi Apek kena 30 hari lah. Saya rasa dah 3 hari dah. Yalah, memang betul lah ya. Orang Islam ni tak bersatu. Vaksin tak sependapat. Tak apa. You tak bersependapat, tak apa. Tapi ada benda yang kita bersependapat. Satu, jangan paksa. You cakap baik, tak apa. We agree to disagree lah. Kita setuju untuk tidak setuju. Saya setuju untuk minum dulu ya. Bismillah. One thing you can agree ya. Can we wait? Boleh tak? Vaccine is good, necessary under circumstance. You agree also, vaccine is experimental the other time. Dan semua orang kena vaccinated, semua orang tengah lockdown. Saya tak pergi, saya tak jumpa manusia pun. Semua yang saya berjumpa ni, bersama saya 2 bulan. Dah quarantine habis, 10 hari kan, dah putus rantaiannya. Habis. Saya tak jumpa orang luar lah, saya tak ada peluk, cium orang luar dah. So, macam mana dia spread negeri 9 macam mana boleh kena 4 angka? Kerana alat saringan tak betul. Itu boleh setuju tak? Bersempat. Vaccine is good, okay. But the alat saringan is bad. Can we agree on that? Kau tak boleh? Ada sebab tak tak setuju alat saringan? Okay lah dia kata KKM cakap ikut je lah. Government cakap ikut je lah. Separuh government semalam demonstrasi datang Merdeka. Cakap apa? Mahathir pun ada. Mukris ada. Saya pun terkejut. Mukris ada. Syafiq Abdul ada. Wih, kuatnya Anwar. Tapi Mahathir pun ada. Pergi tendang Anwar. You see? Kecoh negara kita kan. Constitutional crisis ni. It's a constitutional crisis. We're going to be in trouble, you know. Kalau negara tak boleh selesai. Kita ni negara bankrupt mana? Mana duit datang? Cukai tak ada. Milk and honey, minuman ahli syurga. InsyaAllah, kena minum lagi lah. Teh tak ada. Teh bunga tak ada. Daun teh. Minuman syurga. Syurga macam mana? Tak tahu. Kamu yakin dengan syurga tak? Allah sebut dalam Quran. Tapi, ini keyakinan yang kita tunggu di akhirat. Tapi keyakinan di dunia ada. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah akan buka pintu bagi dia. Sekarang saya cabar kamu untuk cabar Allah. Ya, terpaksalah. Cabar Allah. Ya Allah, bukalah pintu bagi bagi aku. Tapi anda mesti bertakwa. Awak mesti beritahu majikan no compromise.
I will sue you. Saya akan saman kamu. Tun Salih Abbas, saya pernah jumpa Allahyarham Tun Salih Abbas masa lawan Mahathir. Saya jumpa dia, saya kata, bukankah Tun berjanji akan lawan Mahathir habis-habisan? Saya sudah lawan, saya kena pecat. Itu orang beriman, dia sanggup dipecat. Lord Presiden, kita office lagilah tak ada masalah kan. UDG mungkin ada masalah, wallahualam lah ya. Everybody, dia dua je tuan-puan. Tawakal ni senang aja tuan-puan. Allah, ghairullah. Allah, makhluk. You nak beriman kepada Allah ke kepada makhluk? Itu aja. You nak beriman kepada makhluk? Silakan. No problem. Halal. Kalau tak langgar syariat, halal lah. Tapi Allah nasihati, kepada akulah kamu kembali. Kepada akulah kamu bergantung segala ni. Jadi kita gantung segala ni kepada Allah. Ini religion yang paling senang. Sebenarnya semua religion ikut ni. Asalnya Islam, submission to God. Apa maksud Islam? Ada 3-4 makna. Satu adinu fitrah. Satu ialah menyerah kepada Allah. Ialah salam, sejahtera. Bukan revert. Revert tu salah. Banyak yang saudara baru kata revert. Please. It's not right. It's wrong. You do not revert. You embrace Islam. It is a testimony. It's a syahada. Witness. Budak-budak itu fitrah. Fitrah tu lain. Angsa pun fitrah. Okay. So, pendek cerita, kita akan tambah keyakinan bila kita tahu maksud ayat Allah dan kita sebut dalam hati kita, dan bila berdepan dengan apa yang mencabar kita, kita pandang dia, dia hilang. Face your fear. Berdepan dengan ketakutan anda. Tenang. Bila anda tenang, anda boleh berfikir. Jangan panik. Orang yang panik-panik ini, ada something wrong. Jangan emo. Saya kalau kena tahan, saya tak ada apa. Saya tahu, sebelum dia kata dia menjalankan tugas, saya akan beritahu dia, awak menjalankan tugas. Okay? Saya tak payah baca. Tak payah. Allahu Akbar. Tak payah. Tak payah. Okay? There's nothing to worry about. It's only Allah. Seorang sufi beritahu. It's only Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wah, ni apa ni? Masya Allah. Nuhayati binti Umar. Saya antara orang yang menangguhkan vaksin. Tapi dia tak tahu bagaimana nak bagi tahu kat majikan. Tak bagi tahu lah. Bagi notis. Tulis surat. No, you write a letter. Just say that, dear sir, wahai tuan, kepada tuan yang dihormati, saya sedar tentang arahan ini. Tetapi dengan berita daripada kawan, sahabat dan keluarga saya sendiri, saudara mara yang ada IV dan kesakitan, saya nak bertanya lebih lanjut untuk penjelasan. Macam tu. Faham tak? Bukan kita menolak. Ini surat menyurat. Faham tak? Kita tulislah. Boleh saya tahu penjelasan lebih sikit apa maksud vaksin? Saja tulis banyak surat. Satu surat ambil 3-4 hari. Saya hantar melalui pos laju yang tak laju. Majikan kata, bila nak vaksin? Saya dah hantar surat. Dia kata, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Relax lah bos. Relax lah bos. Bukan saya zombie bos. Dia kata nanti semua orang sakit. Kata ada Cina Pet tawar RM10,000 kalau ada satu orang kena COVID daripada orang tak vaksin. Bagi saya file COVID tu. Saya bagi RM10,000. Saya akan buktikan bukan COVID. Dan saya tak setuju dengan alat saringan. Kalau you sehat, what's the problem? Aku sehat kan? Alhamdulillah kan? What's the problem? Ada tak mayat berkelimbangan di kilang Top Glove? Bagi saya satu mayat berkelimpangan. Bukan Delta variant. Delta variant itu CDC dah mengakulah. Memang mayat berkelimpangan. Sebelum vaksin, tak ada satu mayat berkelimpangan di merata dunia. Termasuk Wuhan. Tak ada. You Google balik video tu. Semua tu ditakrif sebagai palsu. Yelah. Macam weapon of mass destruction di Iraq lah. Bom habis Iraq. Hancur. Tak ada weapon mass destruction. CIA mengaku.
tidak ada. Mana ada rancangan deep state di belakang Amerika. Begitu juga ini rancangan deep state di belakang vaksin ini semua. Kita majikan ada deep state, ini ada Dajjal punya kerja ni. Ini Bill Gates ni semua, Tedros ni, Illuminati ni. Bawa lah teori Illuminati. Bos tahu tak Illuminati? Tunggu, kita nak siasat ni. Macam tu lah. Tapi boleh tulis surat serius, ya. Alat saringan COVID banyak false positive. Beritahu lah, tuan, dia kita swab banyak false positive. Macam mana tuan? Boleh tak saya write kepada KKM? Sila bagi saya satu alat saringan yang tidak ada false positive. Tunggu lah. Beritahu bos, aku nak tunggu tu. Aku bayar. Saya bayar RM10,000. Awak bayar itu test baru RM50. Saya sanggup bayar RM10,000. Bagi saya satu alat saringan yang garanti. Dia tak ada. Tak ada. Panadol ada garanti tau. Hilang sakit kepala. Tapi hilang gejala aje lah. Kamu masih tengah macam tu. Punca tak boleh mengubati. Okay. So, you tulis saja kepada majikan surat menyurat. Kau tidak pergi pada lawyer Nora Shikin. Ada telegram dia. You boleh cari. Ada orang boleh bagi link. RM100 dia bagi surat guaman. Lindungi kamu. Kalau apa-apa dia akan fight. Bayar tak lebih 10% pun, 5% pun. Kamu mungkin dapat berapa ratus ribu. Buka kebun ya. Nak ambil ilmu, nak beli angsa pet nanti. Kalau dia insya Allah, macam tu insya Allah dia jadi anak-anak angsa. Amin. Lagi saya lebih suka masya Allah laku wa ta'ila billah. Nah, itu ayat dua kebun lah, dan surah Al-Kahf. Please play for time lah. Ini for your own sake lah. Play for time. Okay. Dia kata besok kena vaksin. Saya minta ditunda. Kenapa tunda? Nanti saya beritahu. Tak boleh tunda. Saya minta jasa baik. Saya minta budi bicara. Saya nak periksa rang undang-undang syarat pekerjaan, majikan, kontrak. Ada tak sebut saya perlu divaksin? Tak ada bos. Macam mana boleh paksa? Kalau you buang saya, saya pergi tuntut ke mahkamah. Ha, macam itulah. Ugutan yang halus. Okey? Ada apa nak tanya lagi? Inilah menambahkan keyakinan ilmu. Nak berjaya di dunia, kena ada ilmu dunia. Nak berjaya di akhirat, kena ada ilmu akhirat. Nak berjaya kedua dunia dan akhirat, kena ada ilmu dunia dan akhirat. Lagi satu, tuan-puan. Kita tak mau bayar lawyer pun boleh. Buat laporan polis. Dulu saya ada buat dalam Facebook saya. Satu contoh. Seorang hamba Allah pergi buat. Tak ada apa. Dia disoal oleh polis. Dia telefon saya. Macam mana ni polis nak soal? Saya kata itu biasa. Polis akan soal siasat. Sangka baik. Mungkin dia nak tahu juga macam mana buat laporan polis. Polis pun nak buat laporan polis. Akhir mereka kata, baguslah pegawai itu. Memang bersopan. Tanya yang baik. Sangka baik. Law of attraction. Faham tak? Kalau kita sangka buruk kan? Buruk akan berlaku kat kita. Sangka baik. Saya sangka baik sangka baik. Everything is fine. It's a beautiful night. Bright light. Bright spotlight. I'm good. You are good. Everyone is good. Okay? Everyone okay, cik? Cakap macam gangster. Are you okay, my friend? Hey, bro. Semua okay tak? Belajar Islam. Tak payah serius. Tak payah, Tak payah. Syekh saya ajar saya, Syekh saya dekat dia lah. Cara baik, cara relax. Dia pakai coat. Tak payah pakai sorban tinggi jubah. Lepas tu U-turn buat apa. Kena sangka baik. Sangka baik. Everything is okay, boss. Everything is alright. Nothing wrong. Everything will be alright, man. Percayalah, Percaya cek. Tak percaya Allah, percaya Cina Pek. Everything is going to be okay. Saya doa untuk kamu. Doa Cina mu'alaf lah ya. Kalau boleh pakai lah ya. Kalau saudara ditindas pun boleh doa ya. Nak beritahu majikan tau. Tak ada hijab lah orang yang ditindas. Nanti aku apa ni, kasih sui sama lu lah. Kalau majikan Cina, nanti saya doa sama lu sui. Itu Cina takut tau. Kalau majikan awak Cina, macam nanti saya baca itu doa. Apa doa? Itu doa lah. Al-Fatihah. Lu takut. Ini saya pegang tasbih. Cina takut. Tengok tasbih.
Tengok tasbih Cina takut. Yang faham lah ya. Dia tak mau sway lah. Dia tak mau sway. Okey, itu saja. Sekarang kita semua tahulah kita masuk satu zaman fitnah yang terlalu teruk lah. Terlalu dahsyat. Niat lawannya ialah keyakinan. Kerana soal rezeki keyakinan. Tak tahu nak jawab majikan. Kerana kita sudah tertanam dalam diri kita. Tak nampak Allah lah. Kita hanya nampak majikan saja. Nampak gaji paket saja. Rumah macam mana bayar. Kereta macam mana bayar. Orang kerja pun tak ada. Okey lah. You tak mau complain dengan orang lah. Sampai bila you nak bertahan? Satu dos, dua dos, tiga dos. Kamu nak? Kamu sayang nyawa ke? Kesihatan ke? Maksud sakit sikit-sikit. Alamak. Sekarang bukan takut COVID tau. Variant. Variant Delta. Macam mana boleh sampai variant Delta? Dia cakap dari India. Wah, tak lah percaya. Oh. Ni direct variant Lambda. Dia cakap dari mana? Peru ke? Rusia ke? Aku tak lah percaya. Vaksin punya mali. Oh. Macam mana awak tahu? Buka makmal kita proof kan. CDC sendiri cakap lah. Nanti pergi mahkamah. Saya akan bawa CDC punya press cutting sebagai bahan exhibit. Saya kata kita keliru yang Arif. Kita keliru. Boleh tak stop sikit sekejap. Slow down. Pisahkanlah negara ini. Siapa dah vaksin, okeylah pergi semua shopping mall lah. Kita tak payah. Kita duduk luar tak apa. Ya? Kita duduk rumah. Kita boleh order. Shopee lah. No problem. Tapi jangan paksa kita lah. KJ pun dah kata tak ada paksaan. So you boleh guna KJ punya. You boleh tulis surat kepada majikan kata menurut KJ, Menteri Mesti, tak tahulah macam mana Mesti terlibat, tidak ada paksaan. Cuma kemudahan saja. Majikan ni bukan kemudahan. Dia asas cek balik perjanjian antara majikan dan pekerja. Okay. Contact Nora Shikin, lawyer Nora Shikin. Dia akan dia dan Matias Cham dah bagi bantai lah ya. Inform consent. Kita boleh daftar untuk vaksin, no problem. Tapi masa vaksin tu kita perhati ayat tu. Saya tak setuju lah. Pasal tak ada inform consent, mana IV dia. Senarai IV dia kena beritahu dengan jujur. Dia tak boleh kata lindungi dia, ini ada terjamin, kamu akan terlindung. Itu ayat iklan. Itu bukan ayat IV. Dia kena baca ayat IV. Inform consent. Beritahu dia, menurut Nuremberg Code, you have to give me a full list of all the adverse effects, including hospitalization and death. Walaupun dia kata jarang berlaku, tapi ada berlaku kematian. Dan saya mahu tahu ganti rugi. Oh, mereka kata tak ada ganti rugi. Tak bolehlah. Kereta ada ganti rugi. Toaster, pembakar roti pun ada garanti. Takkan nyawa tak ada garanti ke? Oh, tak ada bahaya. Lu masuk dalam badan tak ada bahaya. Orang dapat AIDS pun macam itu. Jarum. Faham tak? Tak boleh keluar dah. Masuk darah kamu tak boleh keluar. So, think about it carefully. I simpati dengan anda. Tapi saya beritahu, Alhamdulillah ada, Allah rahmatilah Puan Nora Shikin. Ada seorang peguam. Selalu orang surat peguam charge RM500. Dia charge 100. Saya tanya orang berapa? 500. 300. 300. Dia charge 100 dan dia punya surat sah. Memang syarikat guaman yang berdaftar. Ada pendaftaran dia. Ya. Dan ikut prosedur lah. Majikan ada prosedur. Kalau lain kali majikan nak anyanya kamu, sama juga. Kamu kena pertahankan. Tak bolehlah majikan makna awak jadi hamba. No way lah kan. Right? Does that mean you are slave? If you are slave, you hamba, kes lain pun dia boleh memperhambakan kau. Macam mana kamu nak buat? Kalau kamu tak dengar cakap saya pecat kamu. Macam mana? Kamu kata, ini bukan dalam perjanjian. Sama macam sekarang, ini bukan dalam perjanjian kerja. Oh, nanti awak merebak. Tunjuk bukti. Tunjuk bukti saya apek tak divaksin. Boleh merebak kepada orang. Apek duduk sebelah orang positif pun, dia tak terebak bukan kepada saya. Rakan-rakan dalam hostel itu, 12 orang tak terebak. Semua duduk close proximity kerana dalam hostel di KK. 6 bulan lepas. Ya? Orang kata iman apek kuat, sihat kuat. Apek dah cerita lah. Jaga.
life as normal lah. Lupakan COVID. Lupakan. It does not exist. Beautiful day. Okay? Tukar paradigma diri kita sendiri. Change your paradigm. Imagine you live a beautiful life. Positive. Jumpa majikan pun, hello boss. Eh? How are you? Everything okay? You still want vaccine? Saya memang nak vaksin lah bos. Tapi ini ada bab ni lah. Ada bab sikit lah. Ada baca lah. Kan? Saya tak tahu kerana saya bukan kerja dalam majikan. Saya tak kena surat tu. Banyak orang bagi saya surat tu. Saya suruh, bukan lawan lah, tulis balik. Kerana banyak surat tu melopong. Tulis balik, apa maksud vaksin? Vaksin yang mana? Lepas tu, siapa cakap aku tak vaksin, aku merebak? Ni orang di vaksin ni merebak. Bos tahu tak? Vaksin merebak varian Delta, CDC. Baru saya post kat Instagram saya. Okay? So, don't worry lah. So, tajuk apa ni, saya menambah keyakinan ini tidak lain tidak bukan bagi orang Islam dari hakul yakinan dari Al-Quran. Bagi orang Kristian dia ikut Bible, eh? Orang atheist dia ikut sains. Okey. Tapi kita tahu sains kita tak perlu pori, kita lemah dalam sains. Tapi apa ada baca sains tapi orang tak mau iktiraf, tak apa. Apa ada baca mRNA virus. Virus ni umur dia 8,000 tahun sebelum Masihi dan ada kata berjuta tahun. Virus, sebenarnya virus ini najis daripada sel. Dia keluar daripada sel. Dia untuk, najis ini ada benda tau. Dia balik ke alam kan, kita kaji kan. It's nothing lah. Okay, but saya tahu majikan ni fobia. Masyarakat dah fobia. You tengok orang troll, saya tengok tentang tunjuk perasaan semalam eh. Banyak orang troll kat sana kan. Oh, mereka ni buat kluster. Mereka ni nak jadi pemimpin. Mereka ni tak hormati kesihatan semua front. Tapi itu tunjuk 80% dari masyarakat terpengaruh oleh berita angin. Berita angin. Berita propaganda. Berita Dajjal ke, Illuminati ke. Mereka terpengaruh. Saya pun tak tahu kenapa mereka tak terpengaruh dengan Quran. Quran kata jangan percaya ni. Karut-karut ni. Dia pergi percaya. Saya tak faham lah. Dalam Quran, orang kita turun menurun Islam dah kata jangan percaya kat dukun ke, khurafat ke, ada penunggu ke, jin ke. Eh? Ada jin tak? Dalam hutan ada jin tak? Ada. Kiri kanan saya ada malaikat tak? Ada. Tapi mereka ada power tak? Tak ada atas manusia. Kenapa? Allah sebut. Kamu tidak diizinkan untuk menyesatkan orang beriman. Kita takut sesat saja. Jin nak pergi cekik kita. Tak boleh. Allah yang matikan kita. Yang kita takut, sebenarnya kita takut dua benda. Kita sepatutnya takut sesat. Tapi orang pergi takut jin. Oh, takut sesat. Itu sebab aku yakin itu penting. Any other point? No ayati lah. Syukur, terima kasih atas pendengar. Tapi you kena refer act of law lah, Puan No Ayati. You refer to Nora Shikim punya telegram. Saya dah bercakap dengan dia. Saya sepatut pergi jumpa dia untuk bincang lebih lanjut cara terperinci lah. Tapi saya rasa cara dia cerita dalam telegram itu dah cukup mantap lah. Kerana peguam punya surat tu power. Kerana kalau mereka buat apa, mereka majikan takut dengan surat peguam. Kalau majikan cuba constructive dismissal. Constructive dismissal bermakna dia anyanya kita. Kamu tak mahu ikut, okey, dia pindahkan kita. Kita dah boleh saman. Dia belakangkan kita. Kita dah boleh saman. Dia suruh kita, you pergi satu bilik. AIDS pun, pesakit AIDS pun you tak boleh buat macam tu. Faham tak? Jadi kita nasihat majikan, loh saya, si tahu lah. Maman lain lah, maman lain lah. Ini ada law punya lah. Boleh atau berapa pekerja buat satu macam unit lah, satu jawatan kuasa kecil lah. Bincang bersama lah. Tak perlu bincang dengan saya, saya dah nasihati sini. Nora Shikin boleh nasihati. Dan dia charge terlalu rendah, RM100 untuk khidmat guaman dia. Firma dia ada kena bayar lah kan. Firma dia punya license semua. Jadi, dan dia bila dah kumpul 5,000 yuran, 5,000
RM500,000, dia akan buat class action. Mungkin saya akan bantulah. Kalau saya nak pergi mahkamah, saya mahu hantamlah. Semua hantamlah. Sama hakimlah. Yang Arif. Ini satu soalan. Pelembagaan asas atau hak asasi. Ini Nuremberg Code, pergi baca. Amat penting. Tapi saya tahu orang yang kisah majikan ini, rezeki ini, Allah jaga kita. Ya. Mungkin ini satu isyarat kita cari pekerjaan lain. Saya tahu. Tapi sementara itu saya tahulah. Kita ada bayaran ni, hutang itulah. Kita tak boleh. Bank Islam ke bank riba semua, jangan berhutang. Ini masalahnya. Saya tak berhutang. Saya zero. Alhamdulillah zero hutang. Ya. Adalah saya lepaskan tanah ke apa. Saya lepaskan. Hidup. Allah akan berikan. Pasal ni tak boleh sustainable. Ni rumah sampai gila punya riba. Not sustainable economy. Itu sebab kita kena kembali kepada amal Islam. Amal Islam itu yang ada ekonomi dia sendiri. Dinar dirham dan sebagainya. Itu cerita lain lah, ya. Sekarang dunia kita dah jauh. Kita nak Allah kembali pada. Kita minta apa Imam Mahdi ke apa kan. Imam Mahdi datang tu perang tu. Dan rumah-rumah majikan kita semua jalan. Masa tu perang. Be careful what you ask for. So now how do you deal with your problem? Simple lah. Nora Shikin. This is the keyword now, ya. Contact her, dialog dengan dia, bayarlah RM100 aja. Kalau kita satu jam dengan peguam boleh RM100. Ambil surat dia, fakat, dan dia akan minta surat daripada majikan. Solve your problem, each one, solve your problem. But if you take the vaccine, I cannot help you. Allah cannot help you lah. Kalau kita zalimi diri sendiri. Bukan hamba cakap, saya ulangi ya. CDC cakap. CDC said, the Delta variant comes from the vaccinated 73%, 74%. Apa ni? Sudah lebih 15 tahun saya hijrah dan hutan belantara Kuala Kelawang area alone everything. No electric. Wih, bagus ah. Tak pernah jumpa hantu jin. Okay lah, aku yakin lah ni. Bagus, bagus. Kuala Kelawang ah. Mana bagus ni? And Jasmine ah. Saya dah baca you punya komen berapa kali. I hope to meet you atau keluarga you cara. Saya nak belajar lah. Macam-macam boleh belajar. Tak ada jumpa jin lah. Ayah rugi oh. Boleh buat cerita oh. Laku oh. Nantilah saya masuk hutan lah ya. Carilah. Tak ada satu cerita jin saya live lah. Boleh buat wang oh. Pekerjaan baru. Tapi itu Jasmine ke apa, puan ke apa, saya terima kasih lah bagi, selalu bagi komen. Johor lah. Ada rezeki kita boleh berjumpa. Kita boleh berjemaah. Kita boleh bertukar idea. Okay. Jadi sekian sajalah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Saya akan sambung esok. Saya ni sekarang kena ban. So saya punya live hanya di YouTube saja. Alhamdulillah YouTube tak dapat ban lagi lah. Ivermectin pun saya tak berani tulis I-V-E-R-M-E-C-T-I-N. Saya tak berani tulis. Saya tulis I-B-E-R-M-A-K. Asal jalan lain lah. Fobia pun saya tulis F-0-B-I-A. Fitnah. Okay, siapa lain? Okay. Alright. So kita kena boleh jumpa Yasmin tu lah untuk kuatkan semangat lah. Kita kena buat persiapan lah ya. Persiapan, prepping lah. Mungkin cari pekerjaan lain. Walaupun pekerjaan kita mantap, walaupun kita sudah divaksin, saya dari dulu lagi sentiasa ada backup. Saya ada banyak projek backup. Saya ada banyak majikan backup. Saya ada itu saya confident lah. Negara backup pun saya ada. Negara underground saya pun ada ya. Mafia lah ya. Saya ada kawan merata lah. Saya ada kontak merata lah ya. Saya taiko jugalah. Alhamdulillah lah ya. Saya tak ada takut lah. Saya berani kerana Allah lah. Tuhan Allah lah ya. Saya relax saja. No problem ya. No problem. Polis tak payah takut lah. Mungkin itu rezeki lu lagi takut lah ya. Polis pun you tahu lah ya. Apa ni cari makan kan. Pekerjaan kan.
Tapi sekarang polis pun hadapi problem sekarang. Parlimen pun macam ini, dia mau tangkap pun tak boleh. Itu baju hitam itu demonstrasi, dia tak ada tangkap. Jadi salah siapa? Kita kata kluster ini, kluster itu. Sebenarnya tak ada, pasal dia saring saja. Tapi ini semua kita sudah tahu, no mystery lah. Sekarang CDC sudah mengaku, so play for time. Tunggu satu minggu lagi, dua minggu. Mana tahu CDC keluarkan kenyataan. Mana tahu dia kalahkan Bill Gates. Kerana Bill Gates ini sekarang dia financier tau. Dia penaja. Mungkin, dan dia bertambah duit daripada kita semua bayar kat dia. 5 bilion lah. Satu dunia punya vaksin semua kita. Negara Malaysia saja bayar 5 bilion. Coba fikir bajet dia. Bagi begitu saja. Jadi dengan duit tu mereka lagi bagi kita fobia. Buat wang mah. So, tapi mana tahu ada banyak kuasa sekarang menentang mereka ni. Bukan mereka seorang. Bukan orang bagi mereka can. Di Germany, di Canada, di Australia, di England, di Amerika. Tengah ada gerakan melawan mereka. Jadi kita ikuti mereka, kita delay lah. Sedih lah, tapi kita kena main play for time. Defensive lah. Play for time. Slow it down. Play for time. Bagi kepilkan semua propaganda, propaganda berita IV ni, orang dapat gejala apa ni, dapat kesan buruk, bagi pada majikan. Kalau majikan tengoklah ni banyak kes, kumpulkan kes, ada dalam Telegram apa ratusan kes, kumpul semua kes tu, kamu ada kan WhatsApp dan Telegram dan Facebook, bagi ke majikan atau buat satu WhatsApp group, kata tuan saya nak bincang ni, banyak kes ni. Dan ada daripada keluarga sendiri, saya, banyak, banyak. Kawan sini, banyak. Mati pun ada. Keluarga mereka lah, tapi saya gunakan lah. Cerita tu, saya dengar. Saya kata, sah ke? Betul. Betul? Ambil maklumat, alhamdulillah, ambil maklumat tu, berikan kepada majikan. Ada bagi kawan-kawan lah. Mana kamu kena berkempen. Tak boleh diam. Kalau you diam, akhirnya kita kalah. Kita minoriti, ya. Pro-vaksin tu banyak, tapi kita anti-vaksin ni macam apa ni, kena bersuara, kena kembang kepada orang saudara, kena share. Dan mungkin macam ni lah, live sajalah boleh berbincang lah, saya tak tahu buat Zoom praktikal ke tidak, tapi saya akan buat ni. Bila Facebook okey balik saya buat, tapi kalau YouTube okey, okey lah. Saya dapat 7,000 dekat 8,000 subscriber kerana Ivan Metin saja 120,000 view, alhamdulillah lah. Saya bukan nak monetize. Saya nak bantu semua, bantu semua. Saya nak sebarkan kebaikan. Kita nak sebarkan kebaikan. Kita nak slow-slow, maman lah. Ini ya stable lah. Kita nak negara stable. Kita nak ekonomi kita slow down lah. I mean dah slow down, dah gone lah, negatif lah. Tapi kita nak maintain lah. Jangan tergelincir. Jangan panik. Ni bunuh diri ni. Jangan. Kita nothing to kill yourself about lah. This is not, ini bukan dajjal, ini bukan Imam Mahdi turun, masa tu perang lah, mati atau dimatikan. Now is still okay, you just relax lah. Everybody take it easy lah. Don't have to kill yourself. There's a way out. Contact government lah. Kalau tak ada duit apa, tulis government, aku nak bunuh diri lah ni. Ambil dua bendera putih lah, ke pejabat kerajaan, ke KJ kan. Pasal untuk hidup kamu, kamu kena berjuang. You have to berjuang. Nothing is guaranteed lah. Kerja government pun tak guarantee. Kerja majikan pun tak guarantee kan. Vaksin pun tak guarantee kan. There's no guarantee in life except with Allah. Allah saja bagi guarantee. Allah lah tukli fumiat. Allah tidak sekali mungkin jadi. Baca Quran. Malam ini buka Quran, pergi baca. Setiap hari saya kena baca. Nak kuatkan iman ya. Siapa didatangkan ayat, bertambah iman mereka. Betul tak? Betul. Kalau you malas baca, saya tak boleh tolong kamu lah. Kenapa malah baca? Baca satu ayat lepas tu tengok Netflix, TikTok apa. Baca satu ayat sekurang-kurangnya. Okay. Saya nak sudahi dengan ayat apa saya baca. Bahawa Allah apa ni, wal akhiratu khairul laka minal ula. Surah Duha. Banyak ayat lah. Akhirat itu jauh lebih baik dari dunia ni. Jangan takut tuan-tuan. Dan keluarga kamu semua Allah pandang tinggi, ya. Allah pandang tinggi. Saudara, beriman, bertawakal, pegang kepada Allah. Jangan lepas. Saya tahu Tuan Guru pun ada U-turn. Itu Ustaz Wadi ada vaksin. Itu hak dia lah. Itu hak dia.
saya tak mau komen apa-apa, tapi saya noted siapa ulama yang vaksin. Saya tahu sahabat-sahabat beritahu saya ada bincang di sini. Saya tinggal sekarang Ustaz Rozaini ya. Antara ulama lah yang besar lah, Tuan Guru Rozaini lah. Saya banyak kawan yang rujuk pada dia, saya iktiraf dia lah. Kerana banyak sahabat iktiraf dia, Guru Tauhid yang mantap ya. Okay. So itu sajalah. Mufti dah tidak jadi rujukan saya. Ulama upahan bukan rujukan saya. Saya nak ulama yang berjuang. Ya. Ulama yang berfikir. Ya. Ulama yang beramal. So, Ustaz Rozaini Ahmad lah. Lenggong Perak. Saya berharap dapat jumpa dia. Amin. Saya tak tahu apa nak bincang dengan dia. Nanti saya jumpa dia. Mana tahu kalau keadaan izinkan saya boleh live dari sana. Kalau tidak, saya akan live bila saya balik kerana PKP tak dibenarkan berjumpa. Mereka ada surat dan sebagainya. Jadi bukan mudah lah kita bergerak. Jemaah pun bukan senang. Tapi kita solat jemaah sini di kalangan keluarga. Kita solat jemaah. Rapat. Kerana kita makan pun rapat semua. Kita tak ada jumpa orang lain. Tak ada. So kita dah ikut SOP. Dan saya berani saman balik. Kalau disaman, saya akan saman balik. Saya takkan bayar apa saman. Ya. Ini saya lah awak. Saudara, tak apalah. Saudara, take the middle path. Ya. Apa ini? Shikavara ni. Fighter. Siapa yang kenal Redon Un lah. Dulu lah. Redon Un lah. Fighter betul lah. Ini nothing lah. Tapi ini besar punya dajjal. Besar. Sekian saja. Al akhiratu khairul laka minal ula. Walau macam mana pun, akhir kita akan mati. Kita harapkan terbaik daripada Allah. Syurga. Kalau tak dapat syurga neraka, rugi. Oh. Rugi. Jangan menang dunia kalah akhirat. Dan dunia kita boleh menang. Allah ada Al-Quran. Itu Al-Quran kita ikut. Tanya kepada Ahlu Zikir. Ahlu Zikir macam Nora Syikin. Kira Ahlu Zikir. Kerana orang yang bagi jalan keluar. Yang mengetahui. Ya. Ya. Okey, sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.